Ini DOAC tahun 2002. Tahun 2002 ya. Iya. Kebilang muda. Ini udah LT berarti luxury touring juga. Luxury touring. Selama 5 tahun ini saya belum pernah yang namanya ke bengkel. Waduh, dirawat pun enggak. Jadi servis ringan kayak gitu? Enggak ada. Di rumah aja. Di rumah aja. Paling cuma apa ya, ganti oli aja sih. Iya. Turun mesin enggak? Alhamdulillah. Dan kayaknya mungkin kali ini nih. Kali ini sekaligus aja. Gitu. Nyaman banget, enggak ada sakit-sakit badan walaupun istilahnya usianya udah nggak muda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bareng kita cuma di channelnya Padepokan DS Custom. Di hadapan saya ini ada satu unit Opel Blazer yang dimana mobil ini bermasalah teman-teman. Jadi mobil ini asalnya dari Padalarang dan sempat kita towing ke bengkelnya Padepokan DS Custom. Nah, daripada lama-lama kita langsung saja tanya kepada ownernya apa saja yang menjadi kendala di mobil ini. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Dipegang aja Om, maaf. Siap. Dengan Om siapa Om? Saya dengan Niko. Om Niko, ya. Om Niko, ini kan mobilnya Om Niko bermasalah mungkin ya. Makanya sempat kita towing dari Padalarang sampai ke bengkelnya kita. Boleh dijelasin nggak Om, apa sih yang jadi kendala di mobil ini sehingga sampai di towing dari rumah ke sini gitu? Sebelumnya sih nggak ada kendala ya, hidup normal gitu, nggak ada kendala sama sekali gitu. Cuma pas karena ya kurang lebih ada 2 bulan lah karena kesibukan gitu ya, 2 bulan apa 3 bulan gitu. Saya coba hidup lagi. Awalnya sih kendalanya itu apa yang namanya timing pan bell. Oh, apa sabuk, ya? Sabuk kipas. Pokoknya sabuk kipasnya itu putus deh. Copot. Oh, copot. Copot. Sama tensionernya juga. Sama tensionernya. Wah, itu ngeri. Jadi pas laharnya itu udah nggak fungsi ya? Gitu. Oh iya, iya. Jadi kita sempat masukin ke garasi itu keras banget setirnya gitu. Ya pasti. Nah, selain itu ada apa saja Om yang jadi kendala? Kalau saya tadi sempat coba sih ya, di bagian pintunya juga, bagian pintu pengemudi itu agak susah dibuka Om. Itu kenapa Om? Pintu pengemudi itu tidak bisa dibuka dari luar, sama yang sebelah kirinya juga nggak bisa dari luar, cuma bisa dari dalam. Nah, cuma yang kiri itu juga ada masalah di pen pintunya. Di engselnya juga mungkin? Mungkin, karena mungkin, ya? Pas kita buka pintu itu dia langsung gejlok gitu. Nggak tahu karena kehujanan atau apa. Jadi makanya itu spion yang depan itu sempat patah karena waktu itu ngehantem dinding itu. Dinding apa?
pas kita buka, copot, itu kena dinding rumah lah, wow, garasi gitu. Iya. Jadi patah. Nah ini Om dapat blazer ini dari mana dan udah berapa tahun gitu pemakaian dari mobil blazer? Saya pegang blazer ini dari, sebenarnya ini tuh mobil udah lama gitu. Dari kakak sebenarnya. Oh, dari turun-turun ya? Iya, jadi dari bapak udah itu dipakai sama kakak saya. Nah kemudian itu saya bosan lah pakai mobil-mobil ya biasa kayak sedan gitu. Yeah. Ah pengen coba Jeep gitu. Dan ternyata waktu saya pakai ini kurang lebih ya 5 tahun kebelakang. Udah lama ya? Udah lama. Jadi waduh enak banget, nyaman gitu. Yeah, saya biasanya BBM-nya pun ya sepadan lah ya. Menurut saya sepadan lah, nggak terlalu boros gitu. Iya, dengan CC di atas 2000-an kan, kalau misalnya kita bandingin sama kelas-kelas yang lain, ini paling irit loh. Kata Pak Didi, ini paling irit di CC yang di atas 2000-an blazer ini. Betul. Dengan syarat mesinnya sehat. Iya, benar-benar. Benar, Pak. Iya. Nah, selama pemakaian 5 tahun itu, apa saja sih Om yang mungkin bisa dijelaskan, pengalamannya seperti apa, kendalanya juga pernah ganti apa aja, kayak gitulah. Selama 5 tahun ini, saya belum pernah yang namanya ke bengkel. Waduh. Dirawat pun enggak. Jadi servis ringan kayak gitu? Enggak ada. Di rumah aja? Di rumah aja. Paling cuma, apa ya, ganti oli aja sih. Iya. Saya enggak pernah, karena kan, apalagi untuk di daerah Padalarang, saya jarang banget jumpa gitu. Oh iya, betul. Dan ini memang suka saya bawa ke daerah Gunung-Gunung Batu itu. Oh iya. Padalarang kan banyak tuh Gunung Kapur kayak gitu. Iya ya. Gunung Batu itu. Ngeri juga teman-teman nih. Jadi pemakaian selama 5 tahun ini, Om Niko ini belum pernah terkendala yang berat-berat ya? Belum pernah servis, apalagi turun mesin enggak. Alhamdulillah. Dan kayaknya mungkin kali ini nih, kali ini sekaligus saja. Gitu. Mungkin jodohnya sekarang. Iya. Nah ini dia teman-teman, kesimpulan yang kita dapat. Jadi mesin Opel Blazer ini benar-benar kuat ya. Setelah pemakaian 5 tahun saja, baru tahun sekarang, hari ini mesinnya akan kita servis di bengkel Padepokan DS Custom. Nah Om, kalau kita ngomongin ban nih, ini bannya pakai ban apa nih Om? Ini saya pakainya dari Asil, iya, ya? Asil. Ini ukurannya 31 teman-teman ya, ringnya masih ring 15. Dan ya, ini cukup lah begitu. Iya. Nggak terlalu berat juga. Iya, betul. Dan nggak ada kendala sih kalau untuk, ya biasa saya pakai gitu ya. Ya apalagi kan ya di daerah saya tuh nggak ada jalan yang bagus gitu. Iya betul. Tahu sendirilah Padalarang, kalau tahu daerah masuk sana kayak gimana. Masuk ke dalam. Ini belum ada penambahan body lift Om ya? Yang mana? Ya, untuk bodinya belum ditinggikan kan? Masih standar berarti? Masih standar, nggak ada peninggian. Ini kalau misalnya di body lift nih Om nih, kalau kita ngobrolin selera ya, sekitar 5-8 cm ini makin gagah nih. Segini aja udah gagah sih. Oke. Gak ada penambahan yang lain-lain mungkin Om yang jadi istimewa di mobilnya? Cuma lampu atas ya. Oh, karena lampu. Memang di daerah saya itu, di Padalarang itu daerah yang memang berkabut juga. Iya betul. Jadi memang kalau malam, selain jalannya kecil, karena ya daerahnya apa ya, lereng gunung gitu. Iya betul Om. Jadi kita mau agak rawan lah ya. Iya, penerangan ada penambahan juga kurang ya. Ada penambahan lampu di atas. Jumlahnya ada 4 ya? 4. 4. Dan 2. Di depan itu ada 2. Lampu sorot di bemper dan lampu tembak juga mungkin. Iya. Ya. Paling nah, itu aja sih, enggak ada yang lebih gitu. Iya, tapi sejauh ini masih oke nih mobil. Mungkin ini sekitar 1-2 mingguan kayaknya bakal nginep dulu di sini Om. Kayaknya. Ini ngomong-ngomong jenisnya apa nih Om? Blazer DOHC atau SOHC? Ini DOHC, tahun ya. 2002. Tahun 2002 ya? Iya. Kebilang muda. Ini udah LT berarti luxury touring juga? Luxury touring. Tipenya sudah luxury touring teman-teman. Nah, dan ada yang unik ya, apa ya, serinya apa-apa ya tuh yang di dashboard itu? Oh yang ada nomornya itu? Iya. Yang dikisi-kisi AC? Iya. Oh iya. Nah itu dia keunikan dari Blazer Luxury Touring teman-teman. Jadi ada satu buah emblem yang dimana di kisi-kisi AC-nya itu terdapat nomor-nomornya. Betul. Nah itu nggak tahu nomor apa. Mungkin teman-teman yang tahu bisa dicoret-coret di kolom komentar. Oke, sejauh ini mungkin kurang lebih seperti ini penampakan mobilnya ya. Ada pesan-pesan nggak Om buat pengguna mobil Blazer dari pengangunnya nih? Dari Om Niko khususnya. Ada pesan-pesan nggak buat pengguna mobil Blazer?
kalau saya pesan-pesannya apa ya? Yang penting mah ya itu sebenarnya benar yang kata Om bilang tadi, intinya perawatan gitu. Kalau dari Om Didin gitu tahunya. Kalau nggak dirawat ya sekaligus gini gitu. Ya, betul, betul. Tapi itu juga sebenarnya nggak fatal. Karena saya juga timing belt itu lupa lagi, catatannya hilang gitu. Kalau nggak salah per 30.000 km deh Om. Kalau yang DOHC, kalau yang SOHC per 60.000 km dia wajib ganti. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu juga backladingnya, interiornya masih original ya? Masih bawahan, oke. Okay. Masih, wah pokoknya. Masih enakin ya. Kalau ngomongin selera nih Om, kenapa sih memilih blazer gitu? Kalau saya itu, apa ya, senangnya itu yang nggak saya temuin di mobil lain. Kebenarnya saya juga pakai mobil lain gitu. Yeah. Tapi kalau di blazer ini, yang jelas satunya kenyamanannya. Kenyamanan. Saya Bandung Sukabumi itu nyaman banget, nggak ada sakit-sakit badan, walaupun istilahnya usianya udah nggak muda lagi iya, gitu. 2002 ya. Udah hampir 20 tahunan nih mobil. Dan masih enakin, masih empuk lah ya. Masih kalo, empuk, nggak ada. Dari sektor kaki-kaki. Oke, mungkin segitu aja Om ya. Siap. Informasi yang kita bisa sampaikan mengenai mobil Blazer DOHC tahun 2002 yang bertipe luxury touring ini, mudah-mudahan mobilnya sehat. Benar. Omnya juga sehat. Amin, amin. Semua pengguna mobil Blazer juga sehat. Amin, nah, amin. Oke, Om, makasih ya Om. Siap. Sama-sama. Lanjut Om. Siap. Mohon maaf. Nah, itu dia teman-teman informasi yang kita gali dari owner Blazer ini. Untuk video update terbarunya mungkin teman-teman bisa mantengin di channel kita, cuma di Padepokan DS Custom. Dan kurang lebih informasi yang bisa saya sampaikan hanya cukup sampai di situ. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.